Baik, kita berlintas langsung pula di daerah Tutong bersama dengan rakan kita Nur Adina. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sarina dan Hani. Selamat pagi dan apa kabarnya di pagi ini? Alhamdulillah, kita berdua dalam keadaan yang sehat dan begitu juga dengan tim penerbitan kita pada pagi ini dalam keadaan yang sehat. Mengharapkan juga rakan-rakan penerbitan di sana dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Di samping juga kita ingin mengetahui bagaimana keadaan cuaca khususnya di Pekan Tutong pada pagi ini, Nur Adina. Ya, keadaan cuaca di daerah Tutong pagi ini dalam keadaan hujan berpetir ya. Jadi ingin diingatkan juga kepada orang ramai untuk sentiasa meningkatkan kewaspadaan terutama bagi yang sedang memandu pada pagi ini. Walaupun hujan di daerah Tutong, tapi pastinya Indah melunturkan semangat semangat. Semangat petani. Mungkin Nur Adina dapat mengongsikan di pagi ini tips-tips, sebarang tips bagaimana caranya untuk berkomunikasi secara berkesan mungkin kepada keluarga ataupun kepada para penonton dan sebagainya. Ya, kalau saya untuk berkomunikasi dengan efektif ya, apabila berkomunikasi kita mestilah melihat siapa lawan tutur kita, siapa dengan kita bercakap ya, agar pemilihan kata yang kita gunakan itu sesuai dengan mereka dan mudah dan jelas untuk mereka faham apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Tepat. Kita ni mesti mengetahui dan memahami dengan siapa kita ni bercakap. Kalau kita ni cakap dengan kanak-kanak, pastinya berbeza kalau kita ni cakap dengan betul, seorang yang betul. Remaja dan Setuju dewasa. Sekali. Ya. Jadi timbal balas dari segi reaksi ataupun tutur bahasa kita ni itu penting juga. Di sini kita ni perlu memahami siapa sasaran lawan tutur kita ni seperti yang Adina nyatakan. Baik, Adina, untuk bahan dari Daerah Tutong, selain daripada mengkabarkan acara-acara yang berlangsung, bagaimana pula dengan bahan sisi pada akan dikongsikan kepada sidang penonton kita ini. Silakan Adina bersama dengan penonton di Rompai Pagi. Baik, terima kasih Serina dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Salam Jumaat. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda bersama kami menerusi lintas langsung dari daerah Tutong dan seperti biasa pagi ini akan dikongsikan beberapa maklumat semasa mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong ya. Iaitu bermula pada hari ini 17 Mac 2023 sehingga 19 Mac 2023 akan diadakan program Ramadan Syoknya Sedekah 5.0 dan program ini adalah dibukakan kepada orang ramai yang ingin memberikan sumbangan barangan seperti minyak masak, gula, garam, biskut, air mineral, cordial sirup dan juga beras. Dan barangan sumbangan ini Auda bolehlah menghantarnya secara pandu lalu di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong yang akan bermula pada jam 9 pagi hingga 7.30 minit malam. Dan bagi sebarang pertanyaan dengan lebih lanjut, Auda bolehlah menghubungi ke talian 893-8119 ataupun 714-8088. Dan makluman seterusnya Auda, pada hari ini, hari Jumaat 17 Mac 2023 akan diadakan Majlis Tahlil Doa Arwah Sekampung, Anjuran Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bukit Tutong dan Majlis Perundingan Mokim Ukong Tutong bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan 2023 Masihi. Dan majlis ini akan diadakan di Masjid Kampung Bukit Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 1.30 minit petang hingga 3 petang. Jadi apa yang diharapkan, semoga majlis ini akan dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Baiklah, Auda, itulah dua maklumat semasa. Seterusnya, marilah kita beralih untuk menyaksikan bahan visual untuk edisi pagi ini. Sudah menjadi kelaziman di negara ini, semakin dekat kedatangan bulan Ramadan, giat diadakan acara-acara keagamaan dan kemasyarakatan yang berkebajikan. Bergotong royong merupakan satu konsep yang dianggap unsur terpenting dalam kebudayaan masyarakat kita ini sejak dulu lagi.
kebaikan mengamalkan amalan bergotong royong atau bekerjasama ini ialah amalan ini mewujudkan semangat positif antara ahli masyarakat, terutama untuk memastikan sesuatu tugasan itu mampu dilaksanakan dengan berkesan. Seperti kempen membersihkan kawasan tanah perkuburan Islam. Boleh dilihat, kesepakatan dan kerjasama sesama penduduk kampung terserlah dalam aktiviti-aktiviti seumpama ini. Baru-baru ini, Majlis Perundingan Kampung Sungai Kelukos mengadakan kempen membersihkan kawasan tanah perkuburan Islam Siperak, Kampung Sungai Kelukos. Pertama kali ialah salah satu projek tahunan bagi Majlis Perundingan Kampung Sungai Kelugus dan juga Jabatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Paipas, iaitu projek tahunan untuk membersihkan tanah perkuburan orang Islam di kedua tempat pada hari ini. Di samping itu ialah untuk sama-sama tani memberikan kesedaran kepada penduduk kampung ini, terutamanya orang Islam, untuk sama-sama mengingati bukan saja dari segi penghidupan seharian, kita mengingati juga orang yang telah pun kembali ke rahmatullah, untuk sama-sama kita ni mengagah ataupun menziarahi kubur saudara-saudara mara kita ni yang ada di Bukit Siperak pada hari ini khususnya. Di samping itu, tujuan lain ialah untuk kami sama-sama bersilaturahim lah di kalangan para belia muslimah dan juga orang ramai, yaitu di antara jemaah dan juga lelitan kuasa yang ada di kampung Sungai Kelugus ini. Dan alhamdulillah pada pagi ini kami telah pun mengkuyahkan walaupun dalam keadaan hujan yang turun dengan lebatnya, tapi semangat kepada para peserta sungguhlah membanggakan untuk sama-sama menjayakan majlis kita pada pagi ini. Dan alhamdulillah kurang lebih 80 orang peserta telah pun menyertai untuk sama-sama membersihkan pada hari ini, dan di mana dibagi kepada dua, di bukit di tanah perkuburan Siperak dan juga di Bukit Langkis, di mana kubur utama ialah di arah kubur yang ada pada masa ini, lokasinya itu kubur Siperak, dan mudah-mudahan dengan adanya kempen pada hari ini nampaklah persediaan ketani sebelum berpuasa. Biasanya orang berpuasa ketani, biasa sebelum berpuasa ketani akan kempen kebersihan tanah perkuburan orang Islam. Sama juga lah yang kami adakan pada hari ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya kebersihan, kempen kebersihan pada hari ini juga, di samping menjaga kebersihan tanah perkuburan orang Islam, dan juga dapatlah saudara-saudara ketani yang ikut berkempen ini terus menzirahi kubur saudara mara mereka masing-masing yang ada di sini ini. Jika amalan ini diamalkan dalam masyarakat, sudah pasti tahap perpaduan meningkat dengan begitu ketara. Atas gabungan antara ahli jawatan kuasa takmir masjid, majlis perundingan kampung dan penduduk setempat yang setentunya melibatkan warga emas, dewasa termasuk golongan belia. Amalan yang sudah lama diamalkan ini berupaya untuk menghidupkan semangat perpaduan antar masyarakat di negara ini jika giat dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya kempen pada hari ini, insyaAllah kebersihannya akan terjamin, dan mudah-mudahan akan terus bersihlah
di masa akan datang, bukan saya menunggu sebelum puasa baru berkempen. Dan apa yang saya dapati selama ini juga orang ramai yang menziarahi kuburan ini sentiasa melawat menziarahi kuburan ini pada setiap hari Jumat sebelah pagi. Dan situlah juga nampak ada kebersihan lah dari segi tanah perkuburan yang ada di kampung Sungai Kelugusan. Semoga penglibatan penduduk kampung dalam aktiviti kemasyarakatan ini dapat melahirkan rakyat yang tidak camah mata, mempunyai semangat jati diri, setia kawan, proaktif dan produktif. Amalan bergotong royong menjadikan negara ini aman dan membolehkan semua pihak menikmati kemakmurannya.